Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Sofi Rongsok. Alhamdulillah hari ini berangkat mulung lagi. Kemarin mulai bangunan, ngeret wadas, musmi wadas, kerja bakti alias sambatan, bangun rumahnya adik saya dan ibu saya. Sekarang kemarin lagi video kemarin informasi harga rongsok terbaru. Hari ini mulung. Ya, alhamdulillah masih bisa mulung, berarti masih sehat. Semoga yang nonton video ini sehat-sehat semuanya, waras-waras kabeh. Amin ya rabbal alamin. Monggo hari ini mulung, hari ini dapat rezeki apa? Monggo disimak mawon nggih. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya dapat kardus dan kompor. Kompor gas merek Rene. Dan botol-botol. Semoga nanti setelah sholat saya dapat rongsok lagi yang lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya mulung hari ini dapat lumayan. Alhamdulillah. Untuk harga kardus masih di angka Rp1.700 per kilonya. Untuk kompor Rp2.800 per kilonya. Dan untuk harga botol blank khususnya fresh di lapak kami masih laku Rp600 per biji. Dan alhamdulillah ini saya dapat trafo, mesin cuci dan kipas angin. Mumpung harga tembaga lagi naik lagi Rp100, jadi Rp100.000 per kilonya. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga hari ini banyak untungnya. Amin ya rabbal alamin. Ini masih informasi lagi, masih di Jalan Pantura, Desa Kebonarjo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Lancar-lancar saya, tidak ada kemacetan sama sekali.
ganti. Sudah ganti. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai. Cukup sekian video kali ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.